Tarekah ngadegkeun lembur tohaga lodaya di Kota Bandung, mayeng dihangkeutkeun dina mangsa adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Di Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, lembur tohaga dipuseurkeun di lelewek RW 8 Cilentah Dalam lantaran kungsi ganjleng balukar aya kasus COVID-19 di eta lelewek. Sanajan geus nincak mangsa adaptasi kebiasaan baru atau AKB rarancang naratas lembur tohaga lodaya COVID-19 mayang dihangkeutkeun di sajumlah lelewek di Kota Bandung. Kawasan dilakonan di lelewek Cilentah Dalam, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong. Poe Sabtu mangkukna, reng-rengan muspika ti Polsek Lengkong tur Kecamatan Lengkong ngaresmikeun jenglengan eta lembur tohaga lodaya anu dipuseurkeun di RW 8. Kapolsek Lengkong Kompol Jeprija nandeskeun jenglengan eta lembur tohaga lodaya teh salaku wujud sumanget turta kasayagan masyarakat dina merangan COVID-19 sanajan kiwari geus nincak mangsa adaptasi kebiasaan baru. Sajroning kitu Camat Lengkong Ania Rahmawati ngebrehkeun di Kecamatan Lengkong sakumna kelurahan geus diwogan ku lembur tohaga lodaya. Bukituna masyarakat bisa siap secara mandiri dinanggungkulan pasualan pandemi COVID-19. Ini untuk RW 08 ini dijadikan lembur tohaga lodaya ya, atau kampung tangguh. Berarti harus tangguh dalam bidang kesehatan, tangguh dalam sosial ekonomi budayanya, dan juga tangguh dalam bidang keamanan. Dan alhamdulillah kalau kita lihat untuk RW 08, alhamdulillah sudah siap. Karena sebelum-sebelumnya juga sudah mengalami beberapa hal, beberapa kejadian, sehingga RW 08 kita lihat warganya semuanya aktif dalam berpartisipasi dalam pencegahan penanganan COVID-19 ini. Semuanya wajib untuk melaksanakan, harus ada lembur tohaga. Jadi semua kelurahan sudah ada lembur tohaga. Nah, mungkin dari kecamatan sendiri yang didorong terhadap lembur tohaga itu apa sih? Kami mengharapkan sekali dengan adanya lembur tohaga ini bukan hanya pas peresmian berhenti, tetapi banyak inovasi-inovasi, kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah RW tersebut. Dan ini menjadi salah satu motivasi buat warga yang ada di wilayah Kecamatan Lengkong. Ketak muserkeun lembur tohaga di lelewek RW 8 Cilentah Dalam Kelurahan Lengkong di Taratas, satutas dicindekeun kasiapan masyarakatna dina ngungkulan pasualan pandemi COVID-19. Dina awal pandemi, wilayah RW 8 Cilentah Dalam kungsi genjleng alatan aya kasus COVID-19 anu dina pamustunganna dicindekeun negatif. Gitu. Menyikapi dari kejadian gitu yang terjadi oleh akibat dari apa kebersamaan dari warga RW 08, kita ini bisa menuntaskan permasalahan tersebut karena sepanjang RW 08 itu telah mandiri. Maka dengan ini hasil kesepakatan kita kukuhkan RW 08 menjadi RW kampung tohaga lodaya. Eta lembur tohaga Kelurahan Burangrang teh diwogan ku sajumlah posko dimimiti posko kesekretariatan jeung informasi, posko kesehatan, posko ketahanan ekonomi jeung pangan, tapi ka rohang isolasi mandiri COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV.